yang membuatkan dan terus berjuang dalam industri muzik ataupun terus memberi motivasi kita untuk terus melangkah dalam industri muzik kita adalah salah satunya sokongan daripada peminat. Dan juga nombor duanya adalah jiwa Dayang, passion Dayang terhadap muzik itu sendiri. Muzik sekarang ramai dengan artis baru dan mereka bukan saja menyanyi tapi diorang berani untuk bereksperimen dengan muzik diorang dan juga berkarya maksud Dayang. So itu sendiri membuatkan kita punya industri semakin meriah dan juga semakin unik macam tu. So Dayang suka dengan perkembangan yang positif macam tu lah. Apa yang menjadi inspirasi saya dalam muzik? Waktu saya mula-mula menyedari yang saya boleh menyanyi, saya memang menggemari lagu-lagu dari Liza Hanim, Dayana Faiza, Ziana Zain, Datuk Siti Nurhaliza, Ella. Industri sekarang semakin berkembang. Banyak bakat-bakat baru yang kita lihat sebagai pelapis. Kalau dulu kita ada Anwar Zain, sekarang kita ada ramai lapis kepada Abang Anwar kita. Kita ada Hafiz, kita ada Hakim, kita ada Hadama. Kalau penyanyi wanita pun kita ada Ida. Dan kita ada ikon-ikon untuk spesifiknya genre muzik yang baru dalam industri. Macam Yuna. Semuanya semakin berkembang dan saya masih di sini untuk terus memberikan tenaga dan juga idea. Terus berkarya untuk industri. Motivasi bagi saya, setiap orang akan melalui zaman tentunya dan juga zaman kebangkitan. Jadi kita tidak boleh sesekali berputus harapan dan berputus asa. Niat kita, nawaitu kita kena berada di landasan yang betul. Kenapa kita ingin terus berada di dalam industri ataupun di dalam bidang apa-apa sahaja. Industri muzik pada zaman sekarang ni bagi saya dia amat-amat mencabar. Dia mencabar daripada satu segi di mana ramai yang menceburi bidang nyanyian ni. Kerana dengan hanya satu lagu, dia dah boleh keluar menjadi seorang selebriti. Dengan hanya satu single, dia dah boleh keluar menjadi seorang penyanyi. Jadi ia amat berbeza dengan ketika saya menjadi seorang penyanyi. Bila kita harus keluar dengan full album dan sebagainya. Keadaan ketika itu juga cukup mencabar. Sekarang ni pun cabaran dia berbeza lah. Tetapi satu yang saya cukup tertarik dan saya cukup kagum dengan perkembangan sekarang ni. Di mana boleh katakan semua yang menyebabkan muzik, penyanyi khususnya, dia mesti pandai membaik alat muzik. Itu adalah satu perkembangan yang cukup sihat, cukup baik kerana kita sebagai orang industri muzik ni dia harus celik dalam segala hal. Dulu dan sekarang pun dia bagus tapi saya rasa sekarang dia lebih mass market. Sebenarnya minat dan kerja keras dan kena jujur. Hai, saya Dayana Faiza. Jangan lupa dapatkan EH Isu Make ini. Berkejaran bintang di lautan, nafas kesesakan. Assalamualaikum semua, saya Liza Hanim. Jangan lupa dapatkan EH Isu Music pada bulan Mei nanti. Saya dekat dalam tu, jangan lupa dapatkan. Tapi kini bila dewasa, ku mulai sedar betapa mimpi. Hai, saya Ella. Jom mendapatkan buku EH Music Issue Mei ini. Kembalilah kepadaku, selamilah jiwa ini yang terluka. Hai, saya
saya, pemilik suara itu, saya Misha Omar. Jangan lupa dapatkan majalah EH Music Issue Mei ini.